Malam pergantian tahun merupakan agenda tahunan di mana setiap warga ingin merayakan dan bereuforia keluar rumah, di jalanan, atau sekedar berkeliling dengan berkendaraan. Keadaan yang demikian menjadi atensi dan panggilan tugas bagi petugas kepolisian pada khususnya untuk membantu melancarkan arus lalu lintas, termasuk pemantauan agar tidak terjadi gesekan antar warga maupun pengguna jalan serta kemacetan arus lalu lintas. Kanit Binmas Polsek Palmerah mendapatkan tugas untuk memantau situasi Kamtibmas di kawasan Rawabelong yang merupakan batas wilayah antara Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Bayoran Lama serta Kecamatan Kebon Jeruk. Dalam pelaksanaan tugas, Kanit Binmas bergabung dengan Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Utara, Aibda Sahari, dan sekitar 15 personil anggota Pokdar Kamtibmas Citra Bayangkara yang turut membantu. Pengaturan arus lalu lintas yang cukup ramai dan padat pada malam menjelang pergantian tahun malam ini bisa diatasi oleh segenap personil gabungan dari 3 wilayah dimaksud. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.